responsiveness-nya dulu ya. Responsiveness itu adalah kemampuan kita untuk merespon kalau ada demand. Ya, untuk merespon maksudnya apa? Memenuhi demand. Nah, coba kita cek yang di sini ya. Misalnya nih, misalnya ya. Kita akan memproduksi sebanyak 100 unit. 100 unit mobil ini dalam satu waktu tertentu. Berarti kita butuh part berapa? Butuh part yang 6.000 yang kita produksi sendiri itu 6.000 kali 100. Ya. Kemudian yang kita beli itu 12.000 kali 100. Gitu ya. Nah, responsiveness ini konteksnya berarti kita produksi ya. Pada saat kita mau memproduksi 100 unit, berarti kita butuh jalurnya yang ini, part yang dibeli. Butuh 100 kali 12.000. Ya. Nah, pada saat kita sudah menentukan waktu assembly, misalnya Jumat jam 10, ya 100 kan kita buat secara bersamaan. Nah, kita cek 100 kali 12.000 ini ada atau enggak. Ya, kalau ada artinya semua part yang kita beli itu sudah tersedia gitu ya. Di sekitar lini atau tempat rakitan sudah ada, tinggal masang, tinggal assembly. Itu namanya responsif. Ya. Tapi kalau nggak ada, berarti kurang responsif. Ini kalau kita bicara di produksi, berarti kita materialnya atau partnya sudah ada atau belum. Atau kalau kita bicara di sisi downstream, ya, dengan customer. Customer misalnya order sebanyak, kita sebagai supplier nih, supplier untuk part, ya. Untuk part tertentu, customer ada order misalnya sebanyak 100 lot. Ya. Nah, 100 lot ini harus dikirim pada hari Kamis, besok misalnya ya. Kemudian status di kita, inventory status di kita, itu ada nggak 100? Ya. Kalau ada, berarti kita responsif. Nah, responsif itu identik dengan berarti service level kita tinggi. Gitu ya. Artinya kita mampu memenuhi permintaan customer. Atau kita mampu memenuhi kebutuhan untuk produksi. Nah, itu responsif. Nah, itu service level, ya, kemampuan untuk memenuhi itu. Nah, tentu saja responsiveness ini sangat tergantung pada produknya, materialnya, available atau enggak. Nah, itu kita bicara produk availability. Ya, jadi service level itu sangat tergantung pada product availability. Ya. Nah, kalau product availability cukup, berarti kita tidak ada masalah dengan service level. Berarti kita mampu memenuhi kebutuhan. Kebutuhan untuk customer atau kebutuhan untuk dirakit atau di assembly. Nah, itu responsiveness, service level, dan kaitannya dengan product availability. Ya, ini. Nah, ini kita harus handle sedemikian rupa. Kenapa? Karena ada trade-off antara product availability dengan efisiensi. Kalau kita mementingkan responsiveness atau service level, berarti kita harus punya produk atau product availability tinggi. Tapi dampaknya apa? Ini. Begitu kita menetapkan produk availability yang tinggi ya, untuk memenuhi service level ini, berarti kita akan meningkatkan level inventory rata-rata. Ya. Atau meningkatkan key. Ya, di mana key sini? Key sekarang itu terdiri dari ini, key berdua ditambah safety inventory. Nah, masalahnya penambahan cycle inventory, penambahan inventory ya, penambahan inventory dalam rangka untuk menjamin product availability dan meningkatkan service level atau responsiveness. Ini berdampak pada peningkatan holding cost. Ya, ini kita di sisi efisiensi itu berisiko terkorbankan. Jadi berisiko efisiensi menjadi turun. Ya, nah itu trade off-nya. Ya, pertentangan antara product availability dengan efisiensi gitu ya. Nah, ini ya. Jadi peningkatan level product availability ini peningkatan customer service atau peningkatan service level atau peningkatan responsiveness. Tapi masalahnya di satu sisi ini akan meningkatkan holding cost. Di satu sisi akan meningkatkan inventory cost karena inventory cost itu salah satu elemennya adalah holding cost. Inventory cost itu akan meningkatkan production cost. Ya, biaya produksi. Production cost itu berdampak pada peningkatan cost of goods sold, peningkatan harga pokok penjualan. Ya. Harga pokok penjualan itu berdampak pada profit. Kenapa? Karena itu nanti akan menentukan harga jual gitu ya.
Kalau harga jual kita naikkan karena ongkos produksi naik karena service level naik, maka kita tidak bersaing, ya, karena harga bisa lebih mahal daripada harga industri atau harga bersaing, ya. Nah, ini untuk secara umum. Nah, apalagi kalau kita dihadapkan pada kasus industri yang high tech, contohnya apa? Contohnya electronic devices, ya, home appliance. Electronic home appliance, ya, misalnya kayak HP, kemudian perangkat-perangkat audio, perangkat video yang produk life cycle-nya pendek, ya, kayak barang-barang elektronik itu kan PLC, produk life cycle-nya kan sangat pendek. Kita pegang HP, ya, saya pegang HP ini sudah sangat jadul, ya. Note 4 ini sudah saya cari baterainya aja sudah nggak ada karena PLC-nya memang sangat pendek. Ya, mungkin ini nggak sampai setahun udah ganti model. Sekarang Note udah sampai seri 10. Udah ketinggalan zaman. Nah, itu inventory ini menjadi masalah yang sangat krusial, ya, untuk produk-produk atau industri high-tech. Atau produk-produk yang perishable. Ya, material-material yang perishable. Contohnya apa? Kalau kita punya bisnis makanan misalnya, ya, ada komponen atau material-material yang perishable. Sayuran, daging, ikan, gitu ya. Makanan-makanan jadi, ya, makanan-makanan jajanan pasar itu adalah produk-produk yang perishable, ya, umurnya sangat pendek, mungkin hanya 2 hari. Nah, ini bagaimana kita memanage inventory, kemudian safety inventory itu sangat sangat krusial, ya. Oke. Nah, masalahnya adalah karena ada trade-off ini, kita dihadapkan pada permasalahan berapa safety inventory yang tepat, ya. Kemudian di satu sisi kita juga harus meningkatkan product availability yang berarti meningkatkan service level, tapi sekaligus menjaga efisiensi, ya, sekaligus mengurangi safety inventory. Product availability di satu sisi kita naikkan, tapi mengurangi inventory untuk mencapai atau mempertahankan efisiensi, mungkin atau enggak, gitu ya. Ini yang jadi permasalahan di kita. Oke. Nah, di sini nanti penentuan safety inventory itu nanti kita lakukan dengan cara mengukur ketidakpastian demand, ya, kemudian mengukur product availability, ya. Jadi nanti kita di sini bicara seberapa tidak pasti demand itu, gitu ya. Kemudian kebijakan replenishment, ya. Jadi replenishment atau pengisian ulang persediaan. Contoh replenishment itu gini, kita punya bisnis kuliner, ya. Kita membuat makanan berat misalnya, ya, heavy meal, untuk kita jual di sekitar kampus mahasiswa atau publik, gitu ya. Nah, kita membeli material yang agak tahan lama, misalnya beras atau gula, gitu ya. Kita belanja, misalnya belanja hari ini tanggal 1 Desember. Ini belanja sebanyak untuk beras, misalnya kita belanja 1 kuintal. Nah, 1 kuintal ini akan kita pakai untuk masak, ya, untuk hari ini, untuk besok, dan seterusnya, gitu ya. Nah, sampai suatu saat beras ini akan habis. Nah, sebelum habis sama sekali, kalau habis sama sekali kan kita risiko, ya, tidak bisa memenuhi order, tidak bisa jualan. Sebelum habis sama sekali, kita akan belanja lagi, ya. Nah, belanja tanggal 1, kemudian nanti belanja tanggal 1, kemudian kita tanggal 5 belanja lagi. Itu namanya satu cycle replenishment, ya, replenishment. Jadi kita akan ngisi ulang persediaan beras, ya. Tanggal 1 kita belanja sebanyak 1 kuintal, ya, 100 kilo. Kemudian kita pakai terus nanti sampai tinggal 20 kilo di tanggal 5. Ya. Nah, itu satu siklus namanya. Kita belanja lagi 100 kilo lagi nanti tanggal 5. Nah, itu satu siklus replenishment tanggal 1 sampai tanggal 5, gitu ya. Q-nya berapa? Q-nya 100 kilo. Itu gambaran simpelnya, gitu ya. Kemudian bagaimana kita mengevaluasi cycle service level. Nah, dalam satu cycle itu, ya, kita belanja dari tanggal 1 sampai tanggal 5, ya, satu cycle 100 kilogram, Q-nya sama dengan 100, ya. Seberapa tinggi service level kita? Dengan Q 100 itu, seberapa mampu kita memenuhi kebutuhan pelanggan, memenuhi order, memenuhi demand, gitu ya. Itu service level.
atau dalam kurun waktu tertentu ya, misalnya satu minggu kita beranjak beberapa kali, beberapa cycle ya. Dalam satu minggu ini, dalam setiap siklus itu ada demand, ada jualan. Nah, dari setiap siklus ini, seberapa mampu kita memenuhi kebutuhan jualan tersebut. Ya, itu fill rate. Kalau satu cycle itu cycle service level, tapi kalau dalam satu kurun waktu tertentu, itu fill rate. Ya, ya. Kalau fill rate itu hampir sama dengan service level. Fill rate itu adalah kemampuan kita untuk memenuhi demand dalam kurun waktu tertentu itu. Ya. Oke, dan kita akan nanti akan mengevaluasi safety inventory pada cycle service level atau fill rate tertentu. Oke. Kemudian juga dampak penetapan product availability. Kalau kita menetapkan product availability, jadi kita belanja key-nya berapa sih? Nah, kita nanti akan ada konsekuensi itu service levelnya berapa. Nanti konsekuensinya juga adalah kalau pada service level sekian kita butuh safety inventory berapa, ya? Okay. SS di sini tergantung pada ketidakpastian supply dan demand. Ya, jadi berapa besarnya safety inventory atau safety stock ya kita tingkat SS itu sangat tergantung pada ketidakpastian supply dan ketidakpastian demand. Ya, semakin tidak pasti, SS akan semakin tinggi. Nah, kalau kita bicara setiap ketidakpastian supply, itu umumnya yang diukur adalah ketidakpastian lead time. Ya. Jadi kalau kita pesan, ya, misalnya belanja itu kita nggak belanja langsung ke supermarket atau ke grosir, ya, tapi kita pesan kepada petani gros atau grosir. Ya. Tolong dikirim nanti 100 kilo atau 1 ton untuk kebutuhan warung kita. Ya, kita belanja order tanggal 1. Nah, datangnya tanggal berapa? Kita minta 1 hari, berarti tanggal 2 datang. Tapi ternyata tanggal 2 belum datang. Datang pun sore hari misalnya, ya, berarti tanggal 1 hari setengah. Ya. Itu satu siklus yang dalam satu siklus tertentu. Kemudian nanti kita pesan lagi. Kang, tolong dikirim lagi ya sebanyak 500 kilo, setengah kuintal. Ngirimnya besok, kita butuh besok. Oke, okay. Ya ternyata datangnya lusa, berarti 2 hari. Nah itu ketidakpastian dari sisi supply. Ketidakpastian dari sisi demand jelas ya, kita kan tidak tahu besok kita bisa jualan berapa box, berapa piring, berapa porsi. Lusa kita bisa jualan berapa porsi. Nah itu bisa kita prediksi, bisa kita forecast berdasarkan data masa lalu ya, yang sudah kita lakukan di pertemuan kedua, forecasting atau pertemuan ketiga. Nah, ini yang mempengaruhi ketidakpastian, yang mempengaruhi safety stock, yaitu ketidakpastian. Semakin tidak pasti, safety stock semakin tinggi. Ya. Yang kedua, yang mempengaruhi safety stock, ya, itu juga seberapa tinggi produk availability. Ya. Kita ingin menyediakan produk berapa jumlahnya, ya. Atau berapa persen bisa menutupi demand. Ini nanti akan mempengaruhi level SS. Semakin tinggi product availability, semakin banyak produk harus kita simpan untuk mengantisipasi, untuk jaga-jaga memenuhi kebutuhan pelanggan, maka akan semakin tinggi safety stock. Gitu ya. Oke. Semakin tinggi ketidakpastian, semakin tinggi level safety inventory pada product availability yang ditetapkan. Oke. Nah, semakin tinggi product availability yang ditetapkan, menuntut semakin tinggi safety inventory. Oke. Saya ingin diskusi ini. Kalau secara angka, secara statistik, apa sih yang mencerminkan ketidakpastian? Tadi sudah saya singgung sebenarnya di depannya. Ada yang bisa memberikan ide atau bisa menanggapi? Secara statistik, secara angka, ketidakpastian ini tercermin di mana? Ya, jadi nanti angka apa yang mencerminkan, oh ketidakpastiannya tinggi, oh ketidakpastiannya rendah. Angka apa? Coba saja saya ini dicat ya. Nah, rekaman sales kita misalnya dalam periode tertentu 3, 5, kemudian 4, 5, 6, 5, 4, 3. 1, 2, 3, 4,
atau di ini aja lah, di Excel aja ya, biar langsung kelihatan. Oke. Nah, misal kita punya data seperti ini nih. Ini hari ke, kemudian sales, atau sering kita gunakan istilah demand. 1, 2, 3, ya, kita punya 10 hari misalnya, ya. Atau 14 hari, 2 minggu, 10 hari lah, karena 1 minggu. Ya. Kita, ini data masa lalu ya. Kita mampu menjual sebanyak warung kita gitu ya. Warung kita hari pertama misalnya 254. Hari kedua 270. Hari ketiga 205. Hari keempat 260. Hari kelima 280. Hari keenam 100. Hari ke-7, 290. Hari ke-8, 9. Dan hari ke-10. Nah, ini misalnya data masa lalu ya. Ketidakpastian itu tercermin di mana? Ada yang punya ini? Dinamika demand ya, Pak. Di mana, Rafi? Itu kan demand-nya dari hari ke hari itu beda-beda, Pak. Jadi kan ya, betul. Pasti. Itu pertama ya. Dari sini itu sudah kelihatan, betul ya, Rafi. Dari sini sudah kelihatan bahwa ini saja, data ini saja sudah mencerminkan tidak pasti karena nilainya berbeda-beda kan gitu ya. Oke, terus dari mana lagi? Dari mana lagi? Ini kan kita bisa buat rata-rata, ya, rata-rata. Nah, jadi kalau ada rata-rata penjualan, rata-rata demand, rata-rata penjualan, rata-rata serapan produk, itu pasti tidak pasti, ya, pasti, loh, pasti tidak pasti, benar ya? Pasti uncertain maksudnya, pasti tidak pasti itu adalah ketidakpastian. Jadi kita bisa lihat dari datanya langsung ya, atau dari rata-rata. Jadi kalau ada statement rata-rata itu pasti tidak pasti ya. Dan yang sangat umum itu adalah standar deviasi ya. Ini nanti Anda bisa simulasi ya, standar deviasi. Ini standar deviasinya segini. Nah, ini nanti akan sangat menentukan. Jadi, kita nanti akan terbiasa menggunakan, kita akan menggunakan standar deviasi untuk mengukur ketidakpastian ya. Saya yakin Anda nanti sebagai orang administrasi bisnis itu sudah sangat sangat familiar, sudah sangat hafal gitu ya. Termasuk kalau katanya dengan kuliah ini ya, istilah service level, kemudian Q, kemudian ROP, ini sudah sangat paham lah ya. Sehingga nanti pada saat Anda magang atau nanti sudah di lapangan ya sudah nggak ada masalah lagi gitu ya. Nah, ini cermin ketidakpastian ya, cermin ketidakpastian. Oke. Nah, semakin tidak pasti itu bisa tergambar dari standar deviasi yang semakin besar ya. Artinya semakin tidak pasti itu variasinya itu akan semakin lebar. Coba kita lihat dari profilnya ya. Kita lihat dari profilnya. Nah, ini ya. Nah, ini. Nah, semakin ini standar deviasi 19,94. Semakin tinggi ya, misalnya variasinya tinggi misalnya nih. Jadi angkanya lebar-lebar. Itu nanti grafiknya itu akan menjadi semakin
lebar gitu ya. Nah, itu pasti mencerminkan standar deviasi yang lebih tinggi. Nah, ini artinya ketidakpastian. Semakin tinggi ketidakpastian, itu tercermin dari semakin tinggi standar deviasi. Semakin lebar ya jarak data ya di dari rata-rata. Itu kalau dari ini di statistik sebenarnya ya, sudah ada dalam. Oke. Nah, kita kembali ke sini. Semakin tinggi nanti ya nih, semakin tinggi ketidakpastian, ini akan semakin tinggi service apa semakin tinggi safety inventory. Ya, atau kita menetapkan product availability pada tingkat ketidakpastian tertentu. Ya. Jadi karena kita ingin karena kita mengantisipasi ketidakpastian ini bisa kita akomodir lah ya. Oke, nggak pasti nggak apa-apa, tapi agar kita tidak berisiko mengalami stock out atau shortage, maka kita harus menyediakan produk dalam jumlah yang cukup, yang tinggi, yaitu semakin tinggi product availability. Ini nanti akan menuntut safety inventory yang tinggi juga. Itu maksudnya. Oke ya. Ini kaitannya dengan forecast waktu itu ya. Jadi demand mempunyai komponen sistematik dan random. Dan ketidakpastian demand diukur dengan estimasi komponen random. Ya. Di recall kuliah forecasting. Nah, notasi yang kita gunakan ini demand, ya, demand rata-rata per periode. Kemudian standar deviasi demand, ya, sigma demand itu standar deviasi demand per periode. Kemudian ada lead time, ya, yang besarnya K. Kemudian demand selama periode K, jadi ini nanti ada K kali demand, atau sering diistilahkan dengan demand selama lead time, atau DL, gitu ya. Oke. Kemudian omega di sini mencerminkan standar deviasi demand selama periode K, atau dinotasikan demand apa standar deviasi demand selama periode lead time itu adalah standar deviasi demand kali akar lead time gitu ya. Kemudian koefisien variasi, nah di sini mu atau standar deviasi ini menggambarkan ketidakpastian ya. Tadi di slide sebelumnya semakin tinggi ketidakpastian ya, semakin tinggi standar deviasi, perhatikan ini pasti akan menuntut, pasti akan berkonsekuensi pada semakin tinggi safety inventory. Gitu. Nah, product availability di sini dideskripsikan sebagai kemampuan bisnis, kemampuan kita untuk memenuhi order pelanggan dari inventory yang ada, dan stock out itu order yang tidak bisa dipenuhi dari inventory yang ada. Sedangkan product fill rate itu bagian dari demand yang dipenuhi dengan inventory yang ada. Nah, di sini ya, kalau kita bicara stock out, order yang tidak bisa dipenuhi. Sementara product availability kemampuan untuk memenuhi. Nah, ini diukur dengan service level. Ya. Berapa sih? Nah, seberapa tinggi kita mampu memenuhi order itu service level. Product availability itu ketersediaannya atau kemampuannya ya. Nah, persentase service level itu juga berbanding terbalik dengan stock out. Jadi seberapa mampu kita memenuhi order itu dalam bentuk persentase. Kebalikannya adalah seberapa tidak mampu memenuhi order atau seberapa order yang tidak bisa dipenuhi dari inventory yang ada itu stock out. Jadi di sini berlaku stock out sama dengan 1 minus cycle service cycle. Atau sebaliknya CSL sama dengan 1 minus stock out. Gitu ya. Kemudian recognition policy ya, recognition tadi sudah tergambar ya. Recognition aktivitas untuk mengisi ulang persediaan. Itu keputusan terkait dengan kapan dan berapa harus mereorder. Mengisi ulang, berbelanja lagi, order lagi gitu ya. Dan ini ada dua policy yaitu continuous dan periodic. Dalam continuous review, ini inventory dimonitor secara kontinu dan order sejumlah key dikirim ketika level inventory mencapai reorder point. Jadi nanti berdasarkan penggunaan rata-rata selama lead time itu nanti kita akan mengetahui pada tingkat persediaan berapa kita harus order ulang atau ROP. Ya, kita masih ingat minggu lalu kita kan ada gambar ya. Pada saat key datang, key muncul ya, kemudian ada juga si key dipakai turun, kemudian ada ROP. Ya, ROP selama menunggu kita pakai terus produk atau materialnya sampai produk itu habis di titik nol
ya, selama lead time-nya itu. Kemudian barang datang atau material datang, naik lagi sebesar I dan teruslah gitu ya. Kemudian itu yang dimaksud di situ ROP ini adalah sebagai perwujudan dari continuous review untuk replacement policy. Jadi kita selalu monitor ya, monitornya secara kontinu ya, terus menerus. Kemudian nanti material pada level ROP ya, pada level ROP maka kita akan order lagi. Gitu ya. Material datang, kita gunakan, kita monitor, mencapai level ROP, order lagi, dan seterusnya. Itu kalau continuous. Sebaliknya kalau periodic review, ya, periodic review, inventory dicek dengan interval reguler atau periodik. Ya. Kemudian nanti akan kita order sejumlah lagi untuk meningkatkan level inventory sampai pada tingkat tertentu. Bayangkan kita mempunyai supermarket atau toko retail, ya. Toko retail ada berapa puluh item yang kita jual. Salah satu item yang kita jual mungkin yang perutaranya kenceng misalnya, air minum dalam kemasan merek tertentu. Ya, nah kita belanja air minum dalam kemasan sebanyak sekian ratus galon, 500 galon sekali belanja misalnya ya. Sekali belanja 500 galon. Dikirim nanti kita belanja tanggal 1 atau di-drop oleh agen tanggal 1 Desember ya. Eh, datang 500 berarti ki 500. Ya. Kemudian kita monitor nih. Galon setiap keluar kita akan punya catatan ya, akan punya catatan berapa galon yang keluar dan status persediaan. Nah, nanti persediaan akan mengurangi. Setiap kali terjual persediaan akan mengurangi. Ya, kita cek secara kontinu. Setiap hari kita selalu monitor. Nah, cek suatu saat biasanya rata-rata galon itu kalau datang sebanyak 500 itu tiap hari kita mampu jual 10 misalnya ya. Nah, kalau kita pesen galon ya. Tiap hari misalnya di sini ya. Kita kasih ilustrasi gini. Setiap kali kita pesan ke dealer atau ke agen air minum dalam kemasan ya, misalnya Amidis ya, saya Pak Amidis soalnya. Kita pesan sebanyak atau 100 lah, 500 ya tadi ya, 500 galon. Setiap hari kita mampu jual sebanyak hanya ya, jukil. Setiap hari kita mampu menjual 20 galon. Setiap hari ya. Tapi rata-rata melan. Setiap kali order itu si agen atau distributor ngirimnya rata-rata 5 hari. Nah, di sini kita bisa lihat ya, kapan kita akan pesan lagi. Nah, berarti di sini ROP sama dengan karena tiap hari kita menghabiskan rata-rata 20 galon, kemudian setiap kali pesan itu 5 hari baru datang. Maka kapan kita pesan itu pada saat persediaan galon itu 100. Nah, itu untuk continuous review. Ya, jadi pada saat galon kita tinggal 500, kita pesan lagi. Thread. Nah, ini namanya continuous review. Kalau periodik gimana? Kalau periodik, inventory kita cek dengan interval reguler. Ya, kita akan secara periodik ya, misalnya 3 hari sekali atau 2 hari sekali kita cek di gudang ya, baik status maupun fisiknya. Nah, kita nanti akan ini butuh lagi nih. Ya. Kita harus segera kirim permintaan untuk menaikkan inventory. Ya. Tanpa melihat berapa rata-rata per hari kita jual. Ya, tapi kita akan menaikkan inventory. Ya, jadi misalnya kita setiap kali belanja 500 ya, kemudian kita cek 500 hari ini datang ya, besok kita cek, lusa kita cek, 3 hari kemudian kita cek, kemudian 4 hari kemudian kita cek. Nah, pada saat tertentu ya, kita pengen menaikkan ini harus
kita mempunyai batasannya. Inventory harus ada pada threshold tertentu, ya, threshold level atau level threshold, ya, batas di mana kita tidak boleh kurang dari itu. Jadi kalau kita misalnya menetapkan batasan atau thresholdnya 150, jadi setiap persediaan mencapai 150, maka kita harus order. Nah, kita lakukan secara periodik setiap hari. Nah, begitu inventory mencapai 150 unit, kita order. Itu namanya periodic review. Ya, itu beda antara continuous dengan POP. Nah, di sini lead time, ini untuk replenishment, ya. Kita coba diskusikan untuk yang continuous. Kemudian demand rata-rata per periode tertentu itu sebagai D. Sigma D itu adalah standar deviasi demand selama periode tertentu. Jadi ngikutin yang D-nya. Kemudian DL itu adalah rata-rata demand selama lead time. Ya, yang tadi, ya, rata-rata demand selama lead time. Ini. Kalau rata-rata demand 20 galon per hari, kemudian lead time-nya adalah 5 hari, maka rata-rata demand selama lead time itu adalah 20 kali 5. Gitu, ya. Kemudian sigma L itu adalah standar deviasi demand selama lead time. Ya. Dan CSL itu cycle service level, kemudian SS safety stock, dan ROP reorder point. Nah, ini notasi-notasi yang kita gunakan untuk continuous review policy untuk memanage safety inventory dan juga cycle service level. Ya. Ya, jadi DL sama dengan DR, kemudian standar deviasi demand selama lead time, ini standar deviasi demand selama lead time atau sigma L, itu adalah standar deviasi demand kali akar L, ya, kali akar L. Ini kalau L-nya pasti, ya, kalau L-nya pasti. Sedangkan safety stock itu adalah fungsi fungsi normatif atau nilai Z pada CSL tertentu, ya, pada cycle service level tertentu kali standar deviasi demand selama lead time. Ya. ROP itu adalah DL plus safety stock yang tadi, ya, di slide sebelumnya, ya, rata-rata demand atau demand selama lead time ditambah safety stock, di mana safety stock itu adalah yang ini. Ya. CSL, ya, cycle service level itu merupakan fungsi dari ROP, demand selama lead time, dan standar deviasi demand selama lead time. Average inventory itu, ya, di sini karena ada SS, jadi ciri dari uncertain itu adalah safety stock. Ya. Kalau dari sisi demand-nya itu adalah adanya standar deviasi demand. Oke. Okay. Nah, ini contoh. Misal rata-rata demand, ya, kita mampu menjual rata-rata 2.500 unit per minggu, ya, dengan standar deviasi 500 unit. Kemudian kita kalau pesan ke supplier itu datangnya barang atau material 2 minggu, jadi lead time-nya 2 minggu. Setiap kali pesan itu sebanyak 10.000 unit, jadi Q-nya 10.000. Nah, kita bisa hitung di sini ROP, ya, reorder point, karena demand rata-ratanya itu adalah 2.500 per minggu, sedangkan lead time-nya 2 minggu, maka kita akan pesan pada saat persediaan kita sebesar 6.000 misalnya, ya, kita tetapkan pemesanan kita ROP itu adalah 6.000 unit. Ya, kita tahu bahwa ROP ini, ROP itu adalah pemakaian selama lead time ditambah safety stock. Kalau kita menetapkan ROP 6.000, berapa safety stocknya? Nah, ingat bahwa ROP sama dengan DL plus SS. Oleh karena itu, SS bisa kita hitung. Ya, yaitu SS sama dengan ROP minus DL. Jadi kalau ROP-nya 6.000, DL-nya itu adalah 2.500 kali 2. Nah, di sini, ya, DL-nya 2.500 kali 2. Sehingga SS-nya adalah ROP minus DL. 6.000 minus 5.000 sama dengan 1.000. Dan, ya, jadi
setiap kali pesan 10.000 unit. Kalau kita menetapkan ROP 6.000, maka di sini sudah ada unsur safety stock, yaitu 1.000. Berasal dari 6.000 dikurangi demand selama lead time. Demand selama lead time itu adalah 2.500 kali 2. Gitu ya. Nah, dengan demikian, maka kita bisa menghitung cycle inventory-nya. Ya, cycle inventory-nya itu adalah Q per 2, yaitu 10.000 per 2, 5.000. Average inventory-nya itu adalah cycle inventory plus safety stock. Itu 5.000 plus 1.000. Ya, itu average inventory-nya. Average inventory itu menjadi bisa menjadi dasar untuk kita menghitung average full time. Yaitu average inventory. Di average full time itu adalah average inventory dibagi dengan throughput. Throughput itu sales atau demand. Ya. Jadi di sini average inventory average full time itu adalah 6.000 per 2.500. 2,4 minggu. Artinya apa? Setiap galon, ya kalau ini adalah galon gitu ya. Setiap galon itu rata-rata mengendap dalam gudang sebagai persediaan ya, selama 2,4 minggu. Itu kita recall dari kuliah kita yang dulu ya, average flow time, termasuk yang di UTS. Bisa diikuti sampai sini? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Nah, dari sini kita bisa mengestimasi CSL ya, dalam continuous ratio policy. Jadi kalau kita mempunyai gini, kebijakan kita menetapkan ROP 6.000 ya, berarti ada safety stock banyak 1.000. Nah, kalau kita menyimpan stok, menyimpan inventory sebanyak 1.000 sebagai safety, maka berapa CSL kita? Berapa cycle service level kita? Gitu ya. Oke. Rata-rata demand per minggu 2.500 dengan standar deviasi 500 unit. Ya. Lead time 2 minggu dengan Q 10.000 unit dan ROP 6.000, di mana ROP ini terdiri dari DL ya, demand selama lead time ditambah safety stock. Nah, safety stocknya adalah 1.000. Maka kita bisa hitung bahwa demand selama lead time ya, kita langsung Excel-nya aja ya. Ini ya. Demand 2.500 dengan standar deviasi 500. Kita 2 minggu, maka di sini kita bisa menghitung standar deviasi demand selama lead time. Ini, ya. Yaitu apa tadi? Di sini apa? Ayo, coba sampai bisa hitung. Pakri. Kita tinggal ngetik, ada yang tidak yang mandu. Gimana rumus di sini? Apa menghitung di sini? Demand selama lead time adalah standar deviasi demand ya, standar deviasi demand kali akar lead time. Akar itu SDRT lead time 707 ya. Jadi standar deviasi demand selama lead time itu adalah 707. Tuh, oke. Kalau Q ya, setiap kali pesan, setiap kali kita hubungi distributor air minum dalam kemasan, itu kita minta dikirim 10.000 galon, 10.000 unit. Ya. 10.000 unit, ya. Kemudian kita menetapkan ROP itu 6.000. Nah, kalau ROP 6.000 padahal ROP itu terdiri dari DP apa? Demand selama lead time ditambah safety stock. Ya. Q
Demand selama lead time itu bisa kita hitung, yaitu rata-rata demand ini per minggu kali lead time 5.000. Ya, demand selama lead time. Nah, kalau ROP 6.000, demand selama lead time 5.000, maka sisanya itu adalah safety stock. Ya, sisa ROP dikurangi demand selama lead time itu adalah safety stock. Oke, ya. Nah, sekarang dari sini, ya, dari pola ini, berapa cycle service level? Berapa kemampuan kita untuk memenuhi demand dalam satu cycle? Satu cycle kita pesan 10.000. Satu cycle ya. Dengan lead time 2 minggu. Nah, berapa kemampuan kita? Atau berapa CSL? Cycle service level. Nah, kita bisa dengan mudah menghitung CSL ya. Yaitu CSL adalah berapa? CSL itu adalah fungsi ini ya. CSL fungsi demand selama lead time ditambah SS. Berarti ini ROP kan? Koma demand selama lead time, koma standar deviasi demand selama lead time dan satu ya, satu sebagai pembulatan satu. Ya. Jadi di sini menggunakan fungsi ini itu menggunakan nomdis. Ya, menggunakan nomdis. Oke, kita hitung. Ini safety stock itu sama dengan safety stock-nya kita hitung ya, CSL safety stock-nya 1.000 ya. Kita hitung CSL-nya, cycle service level, yaitu sama dengan nomdis ROP, ya. ROP itu terdiri dari demand selama lifetime plus SS, berarti ROP, gitu ya, 6.000, koma, kemudian demand selama lifetime, ya, demand selama lifetime, ini demand selama lifetime, koma. Ini DL plus SS tadi yang 6.000, kemudian demand selama lead time yang 5.000, yaitu 2.500 kali 2, kemudian standar deviasi demand selama lead time. Standar deviasi demand selama lead time ini, 0,1. Ya, 92%. 92%. What means? Apa artinya? Jadi 92% ini mencerminkan bahwa jika demand rata-rata 2.500 unit per minggu dengan standar deviasi 500 dan lead time 2 minggu, ya, sementara kita setiap kali mesan sebanyak 10.000 unit dan kita menetapkan ROP 6.000, ya. ROP 6.000 berarti kita mempunyai safety stock 1.000. Maka kemampuan kita untuk memenuhi demand atau memenuhi penjualan, ya, memenuhi permintaan customer itu adalah 92%. Itu maknanya. Atau bisa kita juga jelaskan seperti ini. 92% permintaan pelanggan, ya, demand atau sales bisa kita penuhi dari inventory yang ada atau on hand inventory. Di mana inventory yang ada itu kita setiap kali mesen itu adalah 10.000 unit. Atau inventory yang ada itu adalah tergambar dalam average inventory. Berapa average inventory di sini? Yang bisa ngitung average inventory tadi sudah ditayangkan ya. Average inventory itu adalah cycle inventory ditambah safety stock. Ya.
Average inventory itu adalah cycle inventory di sini, ya, ditambah safety stock. Itu ini cycle inventory, sorry, cycle inventory ditambah safety stock. Average inventory, ya, cycle inventory itu sendiri itu adalah key per 2. Jadi di sini dengan kita mempunyai cycle inventory yaitu sebesar 5.000 plus 1.000, ya, karena setiap kali pesan 10.000 kan, maka cycle inventory-nya itu adalah T per 2, yaitu 10.000 per 2, ditambah safety stock, average inventory. Dengan average inventory 6.000, maka kita mampu memenuhi kebutuhan pelanggan, ya, 92% kebutuhan pelanggan akan bisa kita penuhi dari inventory yang ada, on hand inventory. Berapa on hand inventory kita rata-rata 6.000, yaitu berasal dari 10.000 per 2 ditambah 1.000 yang merupakan safety stock, ya. Jadi kemampuan kita 92%. Nah, yang 8% itu apa? Yang 8% itu adalah probabilitas kita tidak mampu memenuhi demand, atau probabilitas demand yang tidak bisa dipenuhi dengan on hand inventory, ya, atau probabilitas terjadinya stock out, yaitu 1 minus CSL. Bisa ngikuti? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Bisa ngikutin, ya? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, nah sekarang coba saya tampilkan ini. Nanti dijawab siapa yang mau jawab, ya. Allah, ya. Ada permasalahan misalnya gini. Nah, coba. Kalau ini. Managing inventory. Misalnya gini. Lihat kan? Kelihatan, Pak. Oke. Coba kita baca. Ini uncertain atau certain? Demand-nya. Uncertain, Pak. Uncertain, Pak. Uncertain, oke, ya. Uncertain. Kemudian ini untuk memenuhi demand tersebut, Koji harus mengeluarkan biaya-biaya ini gitu, ya.
inspeksi ya, dan sebagainya. Pengalaman selama ini untuk mengumpulkan kopi hingga siap dijual membutuhkan waktu sebagai berikut. Order pertama sampai ke 10, ini ada rekaman. Order pertama dipenuhi 1,7 minggu, order kedua 1,2 minggu. Ini berarti supply-nya. Ya. Ya, supply kita ngorder kepada petani atau koperasi kopi, ya. Yang pertama ini pemenuhannya atau lead time-nya, yang kedua segini. Ini certain atau uncertain? Uncertain juga, Pak. Uncertain, oke, okay, ya. Nah, ini berarti dari sisi demand maupun supply ini uncertain. Gitu ya. Ini uncertain. Oke, okay. Nah, nanti kita teruskan. Kita kembali ke sini dulu. Ini oke, selesai ya, continuous review policy, tapi untuk membahas cycle service level. Ya. Dalam satu siklus. Nah, sekarang bagaimana kalau untuk seluruh order? Ini kita itu dengan kita amati dengan fill rate, ya. Fill rate itu adalah proporsi demand pelanggan yang dipenuhi dari stok. Ya. Ya, kalau cycle service level tadi dalam satu cycle. Stock out terjadi ketika demand selama lead time melebihi ROP. Nah, di sini kalau terjadi stock out, ya, maka itu nanti ada expected shortage per cycle. Ya, kita punya beberapa cycle. Nah, expected shortage per cycle-nya itu berapa? Atau ESC berapa? Expected shortage per cycle itu terjadi ketika rata-rata demand melebihi ROP. Nah, ROP kita tahu, ROP itu adalah on-hand inventory yang tadi. Ya. Melebihi ROP, melebihi persediaan. ROP terdiri dari demand selama lead time ditambah safety stock. Ya. Di sini FR, ya, FR ini proporsi demand pelanggan yang dipenuhi dari stock itu adalah 1 minus expected shortage per cycle dibagi dengan G. Ya, 1 minus ESC per G. Sehingga ESC sama dengan SS kali 1 minus FS, SS per standar deviasi demand selama lead time ditambah standar deviasi demand selama lead time kali FS untuk safety stock per standar deviasi demand selama lead time. Nah, SS, ya, sorry, FS di sini kita ganti dengan fungsi nomdis kalau di Excel. Ya. Sehingga ESD sama dengan minus SS kali 1 minus nomdis SS per standar deviasi demand selama lead time, 0,1,1 pemulatannya ini, ditambah standar deviasi demand selama lead time, kali nomdis SS per standar deviasi demand selama lead time, 0,010. Ya, ini untuk mengakses fill rate, ya. Oke, dari soal yang ini, kita memiliki profil seperti ini. Safety stock-nya 1000, kemudian key-nya 10.000. Tadi juga kita hitung standar deviasi demand selama lead time itu 707. Ya, yang ini. Standar deviasi demand selama lead time 707. Sekarang berapa FR, ya, jadi kalau ada pola seperti ini kita ngitung, kita akan ditanya misalnya, ya, berapa sih kemampuan Anda untuk memenuhi demand, rata-rata demand, berapa sih rata-rata demand Anda yang bisa dipenuhi dari stok, ya, atau berapa fill rate rata-rata demand atau proporsi demand yang bisa dipenuhi dari stok itu fill rate, ya. Nah, ini kita bisa hitung seperti ini. Rata-rata demand per minggu 2.500 dengan standar deviasi 500. Lead time-nya 2 minggu, standar deviasi demand selama lead time itu adalah 707, yaitu standar deviasi demand kali akar lead time. Kalau key-nya setiap kali order 10.000, ya, kemudian kita menetapkan ROP 6.000, maka kita punya stok, safety stock 1.000. Ya.
Nah, kemudian dari sini ya kita sudah hitung tadi cycle service levelnya adalah 92%. Ya, demand selama lead time itu adalah DL sama dengan 2.500 kali 2. Nah, sekarang kita hitung EST-nya. Ya, EST di sini. Ya, ini EST-nya. Itu adalah minus safety stock. Ya, safety stock diada di sel B9 dikurangi, dikali ya minus safety stock kali 1 minus nomdis, ya ini 1 minus nomdis safety stock per standar deviasi demand selama lead time. Ini. Ya, 0,1 plus standar deviasi demand selama lead time kali nomdis untuk safety stock ya per standar deviasi demand selama lead time 0,010 ya sama dengan 25,13 unit. Maksudnya apa? Jadi kalau kita order sekali order 10.000 ya dengan demand 2.500 per minggu, standar juga 500 ya. Maka kemungkinan dengan order 10.000 ya, kemungkinan jumlah demand yang tidak bisa kita penuhi dari stok yang ada itu adalah 25,13. Ya, 25,13. Nah, kalau begitu berapa jumlah demand yang bisa kita penuhi dari stok yang ada? Ya 10.000 dikurangi 25,13. Ya, sisanya itu yang bisa kita penuhi. Ya, jadi 1 minus FR-nya, kita belum mencari FR ya. Jadi 1 minus EST-nya itu adalah 1 itu berarti 10.000 kan? Ini yang bisa kita penuhi berapa? Yang bisa kita penuhi 9.975. Ya. Jadi 10.000 ini yang bisa untuk memenuhi demand itu adalah 9.975. Sementara yang tidak bisa dipenuhi itu adalah 25. Atau ini 25 merupakan EST. Ya. Expected shortage per cycle. Ya. Oke, kalau EST-nya 25, maka berapa FR-nya? Gitu ya. Di sini FR sama dengan 1 minus EST per Q. Ya. Sama dengan 1 minus EST per Q. Sama dengan 99,75 ya 99,75% itu ES apa FR-nya ya FR-nya artinya apa artinya adalah bahwa kalau kita belanja 10.000 setiap kali belanja maka 99,75% demand itu bisa kita penuhi. 99,75% demand bisa kita penuhi kalau kita belanja atau order sebesar 10.000 setiap kali order. Atau 99,75% dari demand ya, ini proporsi kan ya, bisa kita penuhi dari stok yang kita punya setiap kali order sebesar 10.000 yaitu dibolak-balik seperti itu. Dua, itu konsep FR seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan?
Tidak ada? Ancaman, Pak. Tapi ada pertanyaan? Ancaman, Pak. Nah. Apa yang mempengaruhi fill rate? Yang mempengaruhi fill rate itu adalah antara lain ya, safety inventory. Jadi di sini hubungannya adalah FR meningkat jika safety inventory ditingkatkan. Atau kalau kita tarik dengan CSR, FR akan berbanding lurus dengan CSR. Ya. FR akan meningkat jika CSR meningkat. Ya. Fill rate akan meningkat jika cycle service level meningkat. Gitu ya. Kemudian lot size, FR akan meningkat ketika lot size meningkat, meski CSL tetap. Ya. Lot size itu key-nya ya. Meskipun CSL tetap, kalau key-nya dinaikkan, maka FR akan meningkat. Key itu sendiri mencerminkan product availability. Jadi di sini, product availability meningkat, maka FR akan meningkat. CSL juga akan meningkat. Gitu. Kemudian bagaimana safety inventory? Jika CSL kita tetapkan, kalau tadi yang di sini kita ngitung CSL pada tingkat inventory level tertentu kan itu, ya. Pada tingkat safety inventory tertentu, itu ini misalnya di sini safety inventory 1000, kemudian kita hitung berapa CSL-nya. Sekarang kita balik di sini. Kalau CSL kita tetapkan, ya misalnya kadang-kadang gini ya, kita sebagai manajer atau sebagai pemilik bisnis, kita pengen gini, saya pengen 90% pesanan pelanggan bisa kita layani dari stok yang kita punya. Gitu. Saya pengen 95% pesanan pelanggan bisa kita layani dari stok yang kita punya, yaitu CSL yang ditetapkan. Jadi di sini kita mengamati dengan given CSL ya, dengan CSL yang sudah ditetapkan, maka kita harus punya safety inventory berapa. Oke, ya. Demand rata-rata per minggu 2500 dengan standar deviasi 500, ya. Kemudian lead time 2 minggu. Setiap kali pesan 10.000. Kita menginginkan bahwa 90% pesanan pelanggan, order pelanggan itu bisa kita penuhi dari inventory yang kita punya. Maka kita harus punya safety inventory berapa? Ya, oke. Sekarang kita hitung di sini. Ini untuk bikin CSL. Kita menetapkan bahwa kita hide dulu ya. Kita menetapkan 90% order pelanggan, order demand itu bisa kita penuhi dari stok. Stok kita tuh ini per 2 ditambah SS. Nah, di sini kita pertanyakan SS-nya berapa? Berapa safety stoknya kalau kita ingin menjamin 90% demand dari pelanggan itu bisa kita penuhi dari stok. Nah, sekarang kita hitung CSL 90%. CSL, Anda mesti ingat statistik ya. Level of confidence, derajat keyakinan. Derajat keyakinan, kemudian nilai luas daerah di bawah kurva distribusi normal, itu kita sebut dengan Z gitu ya. Nah, CSL mencerminkan itu, mencerminkan derajat keyakinan. Seberapa yakin, nah, seberapa yakin kita mampu memenuhi demand dari stok yang kita punya. Ya. Atau seberapa persen kebutuhan pelanggan bisa dipenuhi dari stok yang kita punya. Nah, ini kita terlebih dahulu definisikan CSL ke dalam nilai Z. Ya. Kalau kita pakai manual, ya kita menyadari 90% Z-nya berapa sih? Gitu ya. 95% terhadap keyakinan 95% Z-nya berapa? Terhadap keyakinan 90% Z-nya berapa? 98% Z-nya berapa? Oke. Ya. Nah, kalau di Excel, kita bisa dengan sangat mudah untuk mencari nilai Z, yaitu menggunakan fungsi norms_in. Norms_in, kemudian derajat keyakinannya. Ternyata 1,28.
ya. Jadi nilai jadinya 1,8. Nah, sekarang kita cari nilai jadinya 1,8. Kemudian standar deviasi demand selama lead time. Ya, standar deviasi demand selama lead time yaitu standar deviasi demand kali akar lead time. Ya, standar deviasi demand di sini kali akar lead time. Ya, standar deviasi demand selama lead time itu 707 dengan SS. SS di sini adalah standar dari apa? SS sama dengan ini, norms in dari standar deviasi demand selama lead time. Ya, standar deviasi demand selama lead time, norms in nya di sini ya, nilai Z-nya itu adalah 1,28. Dan standar deviasi demand selama lead time itu 707, sehingga safety stock itu adalah 1,28 kali 907. Jadi kita harus mempunyai safety stock 906. Ya. Kalau profil demand-nya seperti itu. Nah, berapa ROP? ROP itu adalah demand rata-rata per minggu, per satuan waktu, atau per hari, ya, dikalikan safety stock. Kita tahu di sini bahwa rata-rata demand selama lead time, ya, demand-nya 2.500, kali lead time-nya 2 hari, ditambah safety stock 5.906. Artinya apa? Setiap kali stock tinggal 5.906,19, maka kita harus rilis order. Ya, kita harus kirim order to ROP. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Iya, Pak. Oke, kita lanjut ya. Ya, ini ya. Jadi SS sama dengan Z kali standar deviasi demand selama lead time. Standar deviasi demand selama lead time itu dihitung dengan standar deviasi demand selama lead time. Ya. Standar deviasi demand kali akar lead time. Bagaimana kalau yang given fill rate? Ya. Misalnya kita menginginkan fill rate-nya 97,5%. Berapa banyak safety inventory yang harus kita simpan? Nah, untuk menghitung fill rate, kita terlebih dahulu harus menghitung ESG. Di mana ESG sama dengan 1 minus FR kali I. Nah, di sini kita hitung ya, given fill rate. Oke. Kita menetapkan FR 97,5%. Ya. 97,5%. Nah, di sini EFC, karena EFC-nya sudah ditentukan, maka kita bisa menghitung ESC, expected shortage per cycle, yaitu 1 minus FR kali Q. Ya, kalau kita hitung dengan Q 10.000, maka EFC sama dengan 1 minus FR ya, silakan kali 10.000.
hasilnya 250 unit expected shortage per cycle ya, 250. Nah, kalau ISC 250 ini kita masukkan ke dalam sini, dalam rumus 250 sama dengan minus SS kali 1 minus long piece ya, untuk SS per standar deviasi dimensionality time 0,01,1 ditambah standar deviasi demand selama lifetime kali logis. Standar deviasi safety stock per standar deviasi demand selama lifetime 0,01,1,0 ya, itu SS nya. Ya. Nah, kalau kita itu nanti akan ditemukan pola seperti ini. Kalau fill rate kita kehendaki 97,5%, maka safety inventory itu 67 unit. Kalau fill rate kita naikkan 98%, maka safety inventory itu menjadi 183 unit. Dan seterusnya sampai fill rate 99,5%, maka safety inventory-nya itu 767 unit. Gitu ya. Ini rangkumannya untuk field, bagaimana hubungan antara field rate dengan safety inventory. Nah, kita bisa lihat bahwa semakin tinggi field rate, ya, sama dengan semakin tinggi service level atau responsiveness, ya, semakin tinggi juga safety inventory yang dibutuhkan. Bagaimana dampaknya terhadap product availability dan juga ketidakpastian dalam safety inventory. Jika product availability yang diinginkan, baik kita ukur dengan CSL maupun FR meningkat, ya, maka safety inventory juga meningkat. Berarti kita bisa lihat ya, jika CSL atau FR meningkat, maka safety inventory juga meningkat. Ini sudah kita praktekkan tadi. Ini sebenarnya rangkumannya ya. Jika ketidakpastian demand meningkat, safety inventory juga meningkat. Alat manajerial yang bisa kita pakai ya, untuk mengurangi safety inventory kan salah satu kinerja sebutin itu adalah rendahnya inventory kan itu ya. Atau semakin pendeknya average hold time, itu kaitannya dengan inventory juga. Alatnya bagaimana? Untuk mengurangi lead time, yang pertama mengurangi lead time. Ya, kita membangun supplier relationship management. Ya, mengurangi lead time. Contoh yang sangat bagus itu CIT-nya Toyota Star Motor ya. Dia menempatkan main supplier untuk part-part utama itu di kawasan Indonesia. Gitu ya. Nah, mengurangi lead time di sini itu memperpendek average hold time. Ya, bisa bayangkan just in time itu bukan hanya mengurangi tapi meniadakan lead time. Ya. Jadi mau di assembly jam 10 butuh 500 ban. Jam 10 harus ada. Kalau vendornya mampu mengelola ini ya, suppliernya mampu mengelola itu nanti bisa memperpendek average time dan mengurangi safety stock. Gitu ya. Caranya hubungan yang lebih baik dengan pemasok ya, atau kita mengimplementasikan supplier relationship management sehingga pemasok kita itu nanti akan loyal kepada kita. Kemudian mengurangi ketidakpastian demand atau standar deviasi demand semuanya ya, forecast yang lebih baik, pengumpulan dan penggunaan informasi yang lebih baik. Kemudian kita juga menjaring kerjasama atau menjalin kerjasama dengan customer ya, dalam bentuk customer relationship management. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini? Tidak, Pak. Tidak ada? Oke.
Nah, yang kita bicarakan tadi, ini masih dalam kondisi ketidakpastiannya terjadi di sisi demand. Sementara, kalau ketidakpastian di sisi supply, itu gimana? Nah, ini. Kalau kepastian di sisi supply, demand maupun supply, maka rata-rata di apa standar deviasi demand selama lead time itu kita hitung seperti ini, yaitu akar lead time kali standar deviasi demand selama lead time kuartal ditambah demand kuartal kali demand selama lead time kuartal, gitu ya. Nah, ini misalnya gini, ketidakpastian itu juga tercermin dalam angka rata-rata. Nah, kita misalnya punya seperti ini. Demand 2.500 per hari, ya per hari ini. Kita ambil per hari dengan standar deviasi 500. Rata-rata lead time itu 7 hari. Kita memesan setiap kali pesan 10.000, kita menetapkan CSL 90%. Ya, CSL 90%. Kemudian standar deviasi lead time itu 7 hari. Demand selama lead time itu akan sebesar 17.500. Ya, itu 2.500 kali 7. Sekarang kita cek berapa demand, berapa standar deviasi demand selama lead time. Standar deviasi demand selama lead time. Ini, ya. Standar deviasi demand selama lead time. Nah, di sini itu adalah ini selama lead time. Standar deviasi demand selama lead time. Akar lead time, rata-rata lead time, ya, ini. Kali standar deviasi demand selama lead time kuadrat. Ya, coba kita mainkan di Excel-nya. Standar deviasi apa? Rata-rata lead time, kalikan standar deviasi ini. Lead time-nya itu ada di B3, ya, yaitu 7. Kalikan standar deviasi demand kuadrat. Ya. Kalikan standar deviasi demand kuadrat. B2 dikuadratkan. Ditambah demand kuadrat. Ya. Demand kuadrat, B1 kuadrat. Kali standar deviasi demand dikuadratkan. Standar deviasi demand selama lead time, ya, kuadrat. Dasar hasilnya adalah ini. 17.550. Kok tidak, ya? 17.000 itu 550 budget 7 kali 500 tambah Rp2.500 dapatkan Rp2.500 dapatkan kali itu. Berapa nilainya?
ini kurung tutup. Rp11.550 benar ya? Oke. Nah, standar BPA sedimen selama lead time itu menjadi Rp17.550. Ya, Rp17.550 ini harga Rp17.550 ya. Oke. Kemudian kita menetapkan CSL. Ya, kita menetapkan CSL 90%. Maka 90% ya, 90% ini nilainya itu 1,28. Ya, sehingga safety stock-nya itu akan menjadi 1,28 dikali 17.550. Ya. 17.550 sama dengan 22.491 unit. Itu safety stoknya. Ya. 22.491 unit. Ini safety stoknya. Oke ya. Nah, ini adalah kondisi kedua-duanya tidak pasti. Kalau tadi yang kita diskusikan sebelumnya itu adalah kondisi yang tidak pasti itu cuma demand. Coba kalau kita bandingkan, ya ini, andaikan dianggap bahwa suplainya itu pasti, gimana cara hitungnya? Kalau suplainya pasti, ini berarti nggak diperlukan standar deviasi lead time, ya. Berarti perhitungan kita, ya kalau ini jika lead time pasti, maka di sini SS sama dengan Z kali standar deviasi demand ini kali akar lead time. Itu 1,28 kali standar deviasi demand selama lead time kali akar lead time, standar deviasi demand selama lead time, standar deviasi demand ya, standar deviasi demand kali akar lead time, kali akar lead time 1.695. Coba kamu tulisnya ya. Nah ini, jadi aksioma bahwa semakin tidak pasti atau tadi ada ya, semakin tinggi ketidakpastian maka safety stock akan semakin besar, gitu ya. Atau ketidakpastian itu meliputi semuanya baik demand maupun supply. Itu juga menyebabkan safety inventory yang semakin besar. Ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada? Oke, kalau belum, nah ini bisa kita rangkum di sini ya. Ini di sini ya. Standar deviasi demand selama lead time ini mencerminkan ketidakpastian. Bisa dari sisi demand, bisa dari sisi supply, atau bisa dari sisi kedua-duanya. Kalau dari sisi keduanya, kita gunakan standar deviasi demand selama lead time itu seperti ini. Kalau hanya demand yang tidak pasti, ya, maka kita gunakan yang ini. Kalau demand-nya saja yang tidak pasti, seperti ini.
standar deviasi demand selama time, itu standar deviasi demand kali angka time. Tapi kalau kedua-duanya tidak pasti, kita menggunakan yang ini. Ini kedua-duanya tidak pasti. Oke, nah di sini semakin tinggi ketidakpastian, ya, jadi saat inventory saat standar deviasi demand selama time satu sebelumnya segini. Dua meningkat, tiga meningkat, empat meningkat, enam meningkat. Ini hukumnya tadi ya, bahwa semakin tinggi ketidakpastian, maka safety inventory akan semakin besar, SS akan semakin besar. Oke. Kemudian bagaimana kalau kita mengagregasikan? Jadi kalau dalam bisnis kita misalnya punya beberapa outlet gitu ya, itu di sini aja. Dampak ke agregasi, ya. Dampak ke agregasi itu nanti bisa kita lihat dari standar deviasi demand selama lead time dan juga safety stock yang akan terpengaruh, ya. Apa pengaruh terhadap safety stock, ya? Pengaruh terhadap safety stock. Agregasi itu nanti akan mempengaruhi safety stock. Kita lihat ya. Sebuah dealer mobil, dealer mobil itu mempunyai 4 lokasi yang terpisah. Kemudian demand rata-rata per dealer itu sebesar 25 mobil dengan standar deviasi 5 mobil. Order kepada main dealer ya, main dealer di sini misalnya ada Tunas Toyota atau Auto 2000. Auto 2000 mempunyai 4 lokasi, ada di Biru, ada di Soekarno Hatta, ada di Dago, ada di Buah Batu, ada di Mai, misalnya kayak gitu ya. Rata-rata demand per dealer itu 25 mobil dengan standar deviasi 5 mobil. Kemudian order ke main distributor ya di Cikarang misalnya itu rata-rata 2 minggu. CSL yang diinginkan adalah 90%. Apakah efeknya jika safety stock ya, apa efek terhadap safety stock jika 4 outlet dikonsolidasikan menjadi satu outlet besar ya. Jadi maksudnya gini, kita nanti akan skenariokan ya, 4 outlet ini langsung dikelola masing-masing menangani penyimpanan sendiri atau bisa kita agregasikan menjadi satu gudang besar ya, di mana gudang besar ini dipakai untuk mengumpulkan atau mengagregasikan atau mengkonsolidasikan demand seluruh outlet ya dan inventory seluruh outlet gitu ya. Oke, kita coba bikin dua skenario. Skenario yang pertama itu adalah outlet benar-benar terpisah ya, lead time 2 minggu, kemudian misal standar deviasi demand selama lead time itu adalah 7,07 mobil standar deviasinya ya. Kita cek, ini kita pakai langsung ya. Untuk dealer terpisah ya, standar deviasi apa? Demand untuk masing-masing dealer, masing-masing outlet itu adalah 25 unit dengan standar deviasi 5 unit. Dengan lead time 2 minggu, ya, maka kita bisa menghitung standar deviasi demand selama lead time, yaitu standar deviasi demand kali akar lead time. Ya, standar deviasi demand kali akar lead time sama dengan 7,07 unit per dealer. Ya, oke. Sekarang kita tetapkan CSL 90%. Kalau CSR 90%, maka nilai Z-nya adalah 1,28. Sehingga safety stock per dealer itu bisa kita hitung, yaitu Z kali standar Z ditambah, Z dikali standar deviasi demand kali standar deviasi demand selama lead time. Ya. Jadi SS sama dengan
Notice. Kali standar deviasi demand selama lead time. Ya. Nonce in, oh sorry. Nonce in untuk 90% itu adalah nilainya 90%. Ya. Jadi, ini safety stock untuk setiap dealer itu adalah Z kali standar deviasi demand selama lead time. 9,06 per dealer. Ya, safety stocknya. Jadi setiap dealer nanti harus nyimpen untuk memenuhi kebutuhan customer sebanyak 9,06 mobil. Nah, untuk keseluruhan 4 dealer, berapa? Kalau setiap dealer 9 unit, maka untuk seluruh dealer itu menjadi 36 unit. Ya. Jadi 36 unit. Oke. Nih. Sekarang kita mau agregasikan, ya. Nanti kita bandingkan. Kalau diagregasikan gimana? Kalau kita mengagregasikan, langkah yang pertama, kita membuat RC demand, ya. Retail Center Demand. Demand untuk keseluruhan. Ya. Atau Retail Consolidation. Ya. Demand yang dikonsolidasi, yaitu kita jumlahkan demand untuk dealer 1, ya. Demand atau outlet 1, 2, 3, 4. Masing-masing 25. Maka total demand, RC demand itu adalah 100 unit. 4 kali 25, 100 unit mobil per minggu. Kemudian standar deviasinya pun kita cari atau kita hitung dari sini. Standar deviasi untuk keseluruhan itu adalah akar, ya, akar standar deviasi demand masing-masing dikuadratkan, ya, akar dari seluruh standar deviasi demand yang dikuadratkan. Jadi di sini masing-masing standar deviasi demand untuk masing-masing outlet itu adalah 5 unit. Ya, 5 unit. Maka standar deviasi demand untuk yang konsolidasi itu adalah akar, ya, 5 kuadrat tambah 5 kuadrat tambah 5 kuadrat tambah 5 kuadrat sama dengan 10. Ini ya. Akar ini dikuadratkan untuk keseluruhan sama dengan 10. Kemudian standar deviasi demand selama lead time untuk konsolidasi, ya, yang diaplikasikan itu adalah standar deviasi demand yang konsolidasi kalikan akar lead time. Ya, standar deviasi demand yang sudah dikonsolidasi yaitu 10 ini di sini kalikan akar lead time. Kalikan akar lead time-nya itu adalah 2 minggu. Ya. Ini kali akar lead time sama dengan 14 unit. Ya. Kalikan dengan yang masing-masing. Ini standar deviasi demand selama lead time 7,0 unit. Ini 14 unit. Nah, di sini dengan CSR 90% kita bisa menghitung Z-nya adalah 1,28. Ya, sehingga kalau kita sudah bisa menemukan Z-nya, maka safety stock-nya bisa kita hitung. Ya, yaitu safety stock sama dengan Z kali standar deviasi demand selama lead time untuk seluruh outlet atau untuk seluruh dealer. Ya, sama dengan 1,28 kali 14. Ya, 1,28 kali 14 ini sama dengan 18. Nah, bandingkan di sini, ya, 18,12, bahwa tanpa konsolidasi, tanpa agregasi, kita harus menyediakan atau SS masing-masing itu 9 unit dengan seluruhnya itu 36 unit, 36 mobil. Tapi dengan agregasi, kita hanya membutuhkan SS 18 mobil untuk 4 outlet. Nah, jadi dampaknya Anda bisa lihat, ya, bahwa ternyata
Agregasi itu bisa menurunkan safety inventory. Secara logika, agregasi itu nanti akan bisa mengurangi biaya penyimpanan. Karena apa? Karena SS-nya turun sangat drastis. Itu kira-kira hari ini yang kita diskusikan. Ada pertanyaan atau diskusi? Tidak ada? Cukup, Pak. Oke, kalau tidak ada, nanti mungkin diskusinya melalui